Sejak COVID-19 melanda tahun 2020, pemerintah menerapkan sejumlah strategi untuk menghadapi pandemi. Menurut Presiden RI Joko Widodo, ada 4 strategi khusus yang dilakukan pemerintah dengan berbagai pertimbangan. Jokowi menjelaskan, strategi pertama yang diambil pemerintah adalah melakukan manajemen makro dan mikro secara efektif sehingga semua pihak ikut serta menangani pandemi COVID-19. Saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya, ujar Jokowi. Menurutnya, Indonesia dan seluruh negara belum memiliki pengalaman dalam mengatasi pandemi. Dia lantas bercerita, pada saat sebagian besar menteri menyarankan untuk melakukan lockdown, Jokowi memiliki pertimbangan lain. Jokowi menganalisa, dalam 2 atau 3 minggu rakyat sudah enggak bisa memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, karena semuanya ditutup. Jika negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown, ungkap Jokowi. Strategi kedua adalah sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah vaksin COVID-19 yang telah disuntikan kepada masyarakat yang sudah mencapai 448 juta suntikan. Strategi ketiga adalah melakukan manajemen, gas dan rem, dalam rangka menyeimbangkan penanganan di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Menurut Jokowi, langkah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebab, begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Adapun strategi keempat adalah pemerintah melakukan keputusan dan kecepatan bertindak dalam menangani pandemi COVID-19. Kita harus melakukan keputusan dan cepat bertindak, ini yang juga tidak mudah. Kecepatan bertindak sesuai dengan data-data lapangan yang ada, tidak mudah, pungkasnya.